ini bungkusnya ini pasti ditali. Terus yang ini ditali meneh. Sampai sini ditali lagi ini hanya pas pocongnya. Makanya orang meninggal itu innalillahi wa inna ilaihi. Pernah lu walaupun mata tentara apa polisi terus surat pocong ini kok bedil. Nah, karena tidak akan membentuk tulisan Allah. Makanya penting bagi kulalan panjenengan sami Allah mentakdirkan ana tubuh awake dhewe, Allah itu zat yang sempurna. Awake dhewe makhluk yang diciptakan Allah yang paling sempurna. Makanya jangan gunakan tangan ini untuk menyakiti orang lain ben apa dadi ladang pahalane kulalan panjenengan. Oh. Yo sing suki, sing melarat dan lain sebagainya saling menghargai. Sing suki yo rasa kemaki, omahe suki jos mobilnya pirang-pirang nek ngomong sampe naik. Dijogo, nopo meneh ajeng pemilu meneh. Dengan hati-hati. Karena apa? Sumber nek mati sing duduk kuwi wong sing ra duwe. Pernah ora wong sugih duduk? Nggih. Wong sugih mung ngono tok. Piye jek rampung? Ngene lho kok ora metu. Sing duduk sing marat, sing gotong sing marat. Sing marat yo tetep aja terus yo sirik karo sing sugih, tetep mendoakan yang kaya ben apa? Karena aku nek nanti jadi anilih silangan mesti karo sing suki apa-apa dong larat yang silangan-silangan mau nangis bareng. Lho ini penting bagi kula panjenengan sami dalam kehidupan. Fanatik boleh, oh sing kono seneng terawih apa? Sekolah, seakan mitir, sehingga terlalu dikur rasa jadi masalah. Sing penting sholat kabeh. Sing salah, sing salah apa? Sing rasa sholat kuih. Debat-debat ini jebule cek ora tau salat malah pecah belah awake. Jeng mongso salate ping 11 kadang. Ngopo? Tak bungake kowe iso ngumroh nek bulan Ramadan. Ben ngerti salate nang kono. Nek traweh ping 3 arep ping 11 dhewe. Mulai polisi kon. Wah, sing seneng kunut, ya ora apa-apa. Tak dumake iso mangkat umroh haji tak nang sing kok. Nek subuh nang ora golek kunut kan. Ya ini dhewe kok lain. Makane fanatik boleh, tapi jangan jadikan perpecahan. Islam kuwi tu rahmatan lil alamin. Sing kok pecis Islam, sing kedung putih Islam, ra pecisan ya Islam. Lakonan ya Islam aja, kuwi kejawen ora. Kuwi sinau kurang adoh. Ini Islam Jawa pertama kali kalau panjenengan mau tahu sejarahnya Mataram Islam pertama kali nek prajurit Mataram biyen ku gelungane nang dhuwur kene iki. Akhire apa Walid dateng kraton bawa imamah ini jenenge imamah ora lapuh. Rubote prajurit set gelungane ditarik mundur terus kene dilempiti tiga. Ini tatale totale lempitane 17. Napa 17? Rekaat sholat karena apa dalam hadis Nabi yang kue emosimu dua karena ini diwakili di depan adalah emosi kita ini sana kue ini jawa kira makanya berapa nih artuku ngitung lagi pitulah sopa orangnya orang berarti udusan ini paling biar nonton ini pitulah sempitan ini terus ditarik buri benda lagi emosi ditarik semangguri cepitan ini kita tarik ini 6 rukun ngarep Islam, rukun iman buri kabeh wis terwakili itulah Islam Jawa. Makanya ngomong goblang kok wong Jawa Islam itu biasa kabeh disane kono. Kalau di wilayah Klaten masih adat istiadat yang diajarkan wali-wali dulu yen nenek wong meninggal kuwi ngarep kae nek cah cilik nggawa sapu. Pernah iku nggawa sulak? Rene. Karena nopo di sana panik, yang depan itu anak kecil itu bukanya dengan doa sapu. Ben selamat dunia selamat. Sing meninggal, enak burine sapu, ditongake jadi selamat dunia. Sesuatu dikubur selamat. Pernah itu ora doa sulak jaga. Ora enak makanya kayak ora sulak tapi sapu. Bedo mudeng kayak di sana pan doa sapu jagan. Terus bu ini nenek wong ngarut nang makom sibah-sibah mang tanglet. Mesti gowo arit. Gowo ni dia surah enek. Mesti arit ni ku gesane pada dalam hadis Nabi. Kewajiban seorang Muslim satu dengan yang lain
ngresiki dosane sing meninggal karo sesama muslim. Makane nyuwun sewu, MC-ne Pak Kadus napa Pak Bayan napa sinten kemawon mesti langsung tekok jamaah. Nyuwun pangapunten tanggih sekalian, kinten-kinten almarhum napa almarhum maniki tiyang sane napa mboten. Mani ngomong ora kuwi iki bapak guru aku kok telat. Ini gambaran kita membersihkan disane pani arit di bakaku neng makom gowo arit. Contohnya nopo gak kalau disane pani ya disini ngono. Contoh cah cilik, yuk versi orang suket. Tau kayak ini dia suarit. Ini lu wali dulu itu josnya seperti itu. Ora salah wae duwe saiki asal mana. Terus belakangnya nopo, nek jaman dulu enek sing gowo song-song isine mawa karo menyan. Jadulakan seluruhnya bisa umroh maupun haji tanah suci Mekah Medina. Amin. Kau nak jelas? Labaik Allahumma labaik minnal hamda wa nikmata. Kejuntol wong sing gawa peluk-peluk kemedun kemedun kemedun. Wangi ning kae kayu garu. Semen iki regane sak juta. Nek ning Jawa sak juta tukoke beras nang tengah tahun bintang. Akhirnya nopo tukoke menyan regane 3000 di Sumet. Sesasi ramu dan mudar. Inti maknanya apa? Wanginya yang diambil yaitu apa? Memperharumkan nama yang orang sudah meninggal. Pernah yuk? Kayak song-song, kayak batang tikus? Orang-orang ini loh josnya wali dulu itu pesannya penusannya kok bahwasannya itu diambil dalam hati sahabat. Itu dakwahnya seperti itu. Ojo gampang yang diambil. Akhirnya lu mudeng. Ngomongnya duit awal sinamu lu ngajar gue. Ini loh, kalau saya belajar komplit, makanya pentingnya kelolaan panjenengan sami sinau bareng-bareng. Terus nopo, nah ini khusus ibu-ibu, di kain nopo, peti mati, dikerubuti kain hijau, dure dikei ronci-roncian kembang. Enten begini? Yeah. Nek sing meninggal perempuan, almarhumah, ronciannya lima, ojo tok tambahi. Nek laki-laki ronciane telu aja tok tambahi. Niki gambarane napa Pak Polisi? Ini gambarannya adalah kain kafan yang dipakai almarhum di dalam ataupun almarhumah di dalam peti. Wali biyen jos Pak wong Jawa kuwi ilmune titen. Makane nek padu ora kebon binatang metu. Tapi mesti titen ono. Gitu? Malah tulis pokoknya nek jenengan padu sebelah nek titen ono langsung tubruk di ngapura. Itu udah sumpah serapan itu tukar. Ya ini biar kuwi niteni. Biasane kula lan panjenengan sami takziah tepi. Omong kene arep ayat ning kula tiga wong iki ya dulune dene sing ado. Biasane sing gawe ini sing lara niku Mbah Kakung. Giliran layat ono mesti lagi kaget. Lah kok sing meninggal, Mbah? Makanya ngantos-ngantos kinten-kinten sing kaku, mbak-mbak sepuh-sepuh kaku juru raloro, ibu-ibu nganti-hati biasanya yang pengen kecek si Mbak Putri. Si Mbak Putri biasanya absen kukus maju kongroi tonggo biasanya malah awet murid sing kaku sing isi. Makanya ilmu Jawa nopo wali dulu nyampaikan peti kasih kain kafan enek juru raso milik yang meninggal lagi pokerwat kena nek TNI Polri mesti kapan kayak foto. Tapi kalau masyarakat biasa akhirnya Pak Wali itu pesen nek jenazah laki-laki kasihkan 3 seperti kain kafan yang dipakaikan, nek 5 seperti kain kafannya yaitu perempuan. Bungkusnya mori. Ben ngerti ngopo pentingnya Pak Polisi karena mensolatkan jenazah itu antara laki-laki dan perempuan beda posisi nih. Paham ya? Ojo pitu aku yang sholatnya ini kok runcil-runcil pitu jadi selama ini banji pokoknya. Saat ini seperti ilmu nih walaupun turah ojo tok tambah perempuan 5 laki-laki 3 seperti kain kafan yang dipakai almarhum ataupun almarhum. Bapak ibu jamaah sekalian yang sholat dimuliakan Allah SWT. Begitu juga saat kelolaan panjenengan sami menikahkan putri kita, anak-anak perempuan kita. Makanya nek wong Jawa niku penuh salepo. Nyuwun sewu, nek nganten ngono kae, ngarepan ngono kae dikei wis gedang wae salah. Ora yo wis salah walaupun juragan salah. Itu juga salepo dalam hadis maupun Quran.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, adalah yang paling berguna buat orang lain. Bisa nih paling gedang. Apa hubungannya pak? Gedang apa anu? Gedang itu ya. Makanya orang Jawa-Jawa sepuh itu enak kebun nganggur dibuka tandur di gedang. Gedang itu ditandur, urik, dipecok, mati apa urik? Urik! Urik mana? Dipecok, mati apa urik? Urik, dipecok, mati apa urik? Gedang itu ini urung Allah, orang bakal mati. Disalipani apa? Dalam Quran itu tadi sampaikan, sebaik-baik manusia adalah yang berguna buat orang lain. Kowe uripo kaya gedang manten iki, sesuk nek bebrayan kaya gedang. Kowe aja mati dhisik sak durunge kowe guna karo tanggo teparumu. Terus apa sing bapake kon gawe GDP? Gawe KTP nggih. Nah, gawe KTP niku nam-naman blarak. Kira gawe KTP manggone dhuwur apa ngisor? Dhuwur penak iki nggo keset ngisor. Ora enek. Maksude napa niku mesane kok pesene wali? Awake dhewe nek menikahkan anak itu yo sewu arsya Allah itu bergetar. Kenapa? Seorang laki-laki menikahkan putrinya, dia menyerahkan tanggung jawab dunia akhirat kepada mantune. Makane nopo dikae BDP GDP niku apa? Kon DDP. Makane manggone dhuwur, dibarek nopo? DDP mesti karo sing gawe urip enek dhuwur, bahasane seperti itu. Makane nek BDP dhewe ngisor. Karena itu mengingatkan kepada orang tuanya untuk DDP karo Gusti. Terus apa ben ora udan, ben ora badhe. Celana dalam itu bapak ibu mencari gendeng. Kuwi yo sebenarnya sanepo. Aja njuk tenanan kok iki sing paku sesasi ra dialu ucalan gendeng ora udan. Ini sebenarnya sanepo zaman dulu. Ngopo? Yang namanya daleman itu kita pakai kan hanya kita yang tahu. Maksudnya nopo kuwi kon awake dhewe tuan rumah kon introspeksi jiwa. Introspeksi kenapa? Saat kula lan panjenengan sami dalam kehidupan bermasyarakat, awak dhewe wajib nang masjid tapi nyun sewu karo tonggo teparo kadang ene hajatan ora teko, tonggone meninggal malah tetep kerja. Lho ini akhirnya apa? Diunduhe nanti saat dia mantu, dia kon introspeksi ora nek sing teko. Ana sapa? Ini penting pun kelolaan panjenengan. Saya lanjutkan dalam penguburan itu terus belakangi rotok cepet titik ke jamin itu udah ngasar juga kuyung sedang boleh belakangnya diikuti apa? Disawuri ini jenenge rias karo duit receh betul banget? Iya lho kuih penting apa pak polisi sia-sia? Salah ini didian orang dulu. Uang zaman biar ini berasi larang, makanya nek nyawuri kayak berasi mereka kayak kunir. Ibaratnya biar kuih beras kuih koyo emas. Nek dia disawur kayak ibu-ibu yang gerui, nyapu, beras kuih. Sehingga cilek-cilek dibuai duit receh. Terus hubungannya apa pak polisi? Ini mendidik kepada anak-anak kita bahwasanya kewajiban seorang muslim dengan muslim lain yang sudah meninggal itu mengiring jenazah itu dari rumah duka sampai dengan yang bubur itu sunnah dicontohkan dengan disebari mau nak awak jadi dulu itu tadi nek dulu ica cilik-cilik otomatis dulu sampai makom boten sampai makom. Ini loh hebatnya wali-wali. Makanya ojo gampang bid'ati nek awak jadi tahu ini. Sama sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Biasanya itu untuk contohnya masalah sholat sih dan tetap sihat. Coba titik ya. Nek sholat nyenang pengen sehat toh? Iya. Saat ini jujur mawon. Uang kuwi ngopo nek sholat mesti duduk kelingan apa apa? Nanti lali dari ngerti kelingan. Gitu? Iya. Kamu dong ku marah dari ngerti kelingan. Bapak-bapak rokok isi sama uang separuh mau tak dari ngerti kelingan. Karena apa? Sebagian tubuhnya kita, bagian tubuh yang awake dhewe kuwi sebagian enek sing ora menghadapi. Ya. Apa percaya? Tunjukin. Dengan nek sholat konsentrasi mesti sing tok delok to. Awake dhewe lali, sikile awake dhewe ku ora nyangkin. Mesti nyekeker ini. Gitu? Lupa enggak kita bahwasanya saat sholat itu seluruh menghadap ke? Ayo saat ini dirubah, iki digeser ke sini. Iki digeser ini, kabeh ngadep kiblat. Ini penting. Nek nggo kesehatane apa? Dengan iki jenengan lurus, otomatis tulang pinggulnya ini buka yang biasa asam urat rematik gampang kecekit
kurang kecetit. Ngopo nek ngene, setan masuknya dari situ yang tidak menghadap kiblat, makanya nek ngopo-ngopo gampang kelingan. Makanya ini tutup seperti ini, tutup seperti ini. Terus ombone kene piro Pak Polisi? Sesuaikan dengan pinggul masing-masing. Bagi saya tumak ninah itu ngepasti balung. Balungnya penak wis pas tumak ninah. Lah piye Pak? Nek sing ngene ora sah boleh itu kae tonggo. Ngene lho nek sebelahmu gila. Aku harus sholat ini lagi. Kalau sholat kamu nih sholat aman, sholatmu terlalu likur, kamu mulai sholat ngakang ini. Terus takbiratul ihram yang pertama, sholat itu ibadah umat muslim yang diawali takbiratul ihram ditutup salam. Ya, wes iki lurus, kaki lurus penak. Pertama dia penak, urup lino, urup sepuluh penak. Aduh, rata-rata boyok karena kesibukan dari dia. Bagi saya, yang bawa dhewe ibadah haji hanya wahyu datang, bawa malaikat. Semua ibadah kecuali sholat, sholatin Nabi tuntung ke ono langsung tunjuki, senior-senior meragake sholat dan lain sebagainya. Ini makanya dicontohkan bagi saya sholat itu koyok senam. Nek rapas bawa dhewe tetap isi loro, koyok fitness. Ini penting. Terus ambil terus piye seperti ini, contohkan. Allah Akbar, iki ne ketok ke sana. Iki di absen kalau di kelurahan Pak Lurah Nyun Sewu iki setempel. Ibaratnya iki pomo Ka'bah di sana itu kita nempel seperti ini. Mang tanya yang sudah berangkat umroh namun haji, yang belum saya doakan semoga berangkat ke sana. Amin. Ben ngerti, engko nek awake dhewe nemu Ka'bah, kuwi mung nempelke tangan ini ora bakal nduk kok dangkol. Mung nempel ini karo nangis karo ngambungi. Nah, gunakan saat di pulau Lampanya Sami. Allah Bapak ini berarti bayangin nempel yang kono absen terus baru si gakep gakep no loro, siji cekel ugel-ugel ini, si nomor loro pas tengah ini kocong ini kayak misagrib di gelau demam. Hah? Itu masalah sholat. Terus apa yang paling penting? Hei, terakhir ini, pas, hei yo aku rambut, aman posisi seperti ini ikile dicekel tetep dengkule ora saya nyanyi sorona. Bahwa saya dalam hati Nabi disampaikan saat posisi seperti ini Rasulullah menyampaikan apa? Nek dikei bahas komisi banyu ora utah iki ora sak takon butuh muka ora banyu le mau malah bujuk tanggo omah seperti ini posisinya nek dikei bahas komisi banyu ora utah terus piye Pak Polisi? Nek iki kurang kok belum pas, belum muni. Ojo iki sing tak udhuke ngene ora. Malah tak ubleng. Seperti ini yang diudhuke sikut tangan iki lho. Udhuke. Nah, dikit tak. Nanti di sini bunyi. Sing jenenge tumak ninah itu tadi. Balungnya awake dhewe pas. Ini yo rasa teko. Muni ora gak. Wes sing iso rasake awake dhewe itu baru namanya tumak ninah tek itu pas balungnya. Makanya kenapa orang yang rajin sholat dan gerakannya pas itu penting untuk kesehatan. Ini awal dia salah, karena kecetit orang, cowok asam urat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang lainnya, gerakan kaki nanti aja. Kalau ini-ini tidak malah menjunggal. Tapi munggah ini rata apa nanti mau menjunggirin orang. Kita pernah ngisi jenjirin latihan itu ambruk apa aja nanti ngambruk kayak gebiok kayak. Malah ini tiba-tiba bro. Sakit, makanya saya trauma kalau naik panggung-panggung seperti ini. Ya, lorone urah isih. Mesti jamaah aku nek muni mung sak penak modal polisi kae. Ora sing ngrumakke sing penak ngono. Oh, kuwi kok bakal ganti laku. Ya, ayo salate dibetulke, dirajike daripada awake dhewe disalati. Oke, doa nggih. Doa wae rasa susui wis 16.5, 5. Engko udah 200. Image di sini ada orang? Ada image satu lagi? Kalau saya minta oh, alhamdulillah. Infaknya, alhamdulillah 1.500.000. Alhamdulillah. Oh, kalau mau ditunggu lagi cengrang isi mati langsung jompet ke jompet. Oh, berarti berarti silut polisi ini cuma jompetnya mati. Akhirnya ya betul jompet ini saya ketahuan. Ini ada yang 1.000.000, betul? Cengeng itu? Orangnya? Ada
nih pahlawan nasional itu sing jarang nang kota infak, jarang nang masjid itu mung Soekarno Hatta. Sing alim sering mlebu masjid Pati murah. Mokan iku pahlawan nasional sing alim sobane masjid nang kota infak terus. Tenang iku Bu, jarang golek Supratman nek ketane Bu, karo Soekarno Hatta kuwi golek ra kebablasan kleru mleboke wis. Kalau masyarakat sini wedi karo menungso apa karo Gusti Allah? Menungso apa Gusti Allah? Menungso lho jujur. Alhamdulillah jujur. Buktine nopo? Sak kula lan panjenengan sami nek tangga hajatan, awake dhewe ngeki dhuwit akeh malah ana amplopine. Nggih to? Ning nek Jumat-Jumat garwane jenengan njaluk gune, njaluk dhuwit kanggo ngisi infak tok 2000 karo 10000 lek. Ngono dungane beli diri. Ingin sehat, ingin rezeki lancar, seumur, seolah haji, anak solehan. Begitu? Kau udah tadi malaikat rapat lah, enggak semua. Ngomong ngewe, dengan gigil. Besok dirubah, Pak Karno Hatta di CE. Gih? Tapi tak balik, jenang wani nek tau gane jenang hajatan. Ngei rong ngewe, ngomong ngewe. Tau kei fotokopi kakak sisan. Tak nomor HP mu. Kurang doang nih, ada mau edit kuali padanya sewu. Nek ana wong hajatan nikah putrane napa putrine. Iku ana tulisane jaluk bantuan syukuran. Tulisane apa sing iso? Doa restu. Kuwi sing pokok sing jaluk ora. Wong jaluk doa restu atau amplopi dhuwit. Oh jenengan tinggal nyalami dhewe tak dongake doa restu kula dadi anake sol anu apa? Samawa. Ngono to? Kaya masuk amplopi dhuwit. Wis niki. Ya, anggo ya. Ayo tunggu bareng-bareng. Anggo musik, titik-titik. Mana nangis sang iso. Yo bedake men luntun. Bapak-bapak kalau ibu-ibunya sudah istiqomah, ibadahnya mempeng, jangan lupa bapak-bapak yo sing sembodo. Botone nopo? Ibu-ibu iki senenge pakaian dituntun. Neng mall, neng pasar. Aja mutak tuntun tok. Aku saya dituntun. Maksudnya ditukoke. Terus ibu-ibu senengane apa mas-masan tukoke mas-masan? Hooh. Belangi sing sak pelek-pelek ae sira. Hooh, tapi saya ingatkan ibu-ibu, nek tuku mas aja gede-gede. Mergo nek jenengan isi iku mung nang mbok nom. Kuwi makane ora sak gede-gede tuku belangan karet wae. Oh jadi bojomu nek anyang-anyangan tinggal kayak kita talin semua. Terus bapak-bapak juga, nek ibu-ibu tetep ayu tukoke bedak sing jos Viva Kosmetik. Oh, mata pilar. Iya, opo? Kalpana. Opo? Oh. Saya jujur, riyen dadi manten biyen bajune sewan apa tukuane? Sewan iki badhe kok nganten ana panunen kok. Makane nganten nanya ku biasane saya sesuk nek jenengan mantu putrane aja disewake, kaya sing nanya. Nggih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai renungan keluaran panjenengan sami di akhir tausiah. Monggo sareng-sareng keluaran panjenengan sami dedonga. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala meridhoi napa yang dados panjuwun keluaran panjenengan sami. Saya ingkang sampun dilampahi, kadhe dilampahi. Mugi dados no doa ingkang kabul dan Allah ridho. Jamaah sekalian, sareng-sareng keluaran panjenengan sami pejamkan mata merem bareng-bareng. Mergo napa kula panjenengan sami atajak piknik sing iso dibayangke karo merem. Karo nundukan kepala. Awake dhewe ben iso mbayangke piknike Pak Polisi ku tekan ngendi. Monggo merem sarung-sarung mbayangke. Jamaah sekalian yang sapa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lo ngajak panjenengan sami mbayangke wajah Bapak Karo Simbo. Bayangke wajahe wong tuane awake dhewe. Sing lebaran Idul Fitri ndek wingi
sing lebaran itu laga gak ini, sing mungkin wis ra iso ngancani awake dhewe salat iki. Sing poso Ramadan wis ra iso ngancani sahur apa buka. Apa meneh dina iki wis ora ngancani awake dhewe mangkat pengajian. Bayangke wajahe simbok sing gaweane kadang ngampu si awake dhewe omong wis mangan. Ning asline simbok urip mangan. Bayangke wajahe simbok sing kadang ngampu si omonge wis warek padahal urung warek. Awake dhewe kon mulih mangan jaman cilik angel. Padahal awake dhewe ra mudeng asale beras mau utang tonggo teparu. Duite sayur nyilih karo tonggo teparu bon warung. Mung pengin meroy awake dhewe mulih mangan. Jenengan bayangke wajahe simbok. Wajahe bapak sing awake saya suwe-suwe kuru. Sing ra tau sambat masalah golek duit. Kadang aku sih omongnya duitnya akeh. Kadang aku sih omongnya golek duit gampang. Asli nih bapak yang mengaku surah pengen meroy. Awake dhewe nyawang bapak angel sing golek duit. Setiap bodoh ngambil duit anyar. Setiap munggahan kelas awake dhewe sepatu tas anyar. Klambi anyar. Mergo bapak milih ngono rene sampai diomongi tonggo ngemis ngono rene. Saya awake dhewe yo ngakoni. Ngakoni kahanan kaya ngono kuwi. Golek duit rekoso ning iram. Awak loro ora mari-mari. Urip sesuai-sesuai rekoso. Bucu niko-niko. Anak ngeteki bondo. Akhirnya Al-Isra ayat 7 berlaku kanggo awake dhewe. Hukum karmane wong Islam adalah Al-Isra ayat 7. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikannya itu akan kembali ke dirinya. Ini sanepone di belakangnya itu apabila kita berbuat kejahatan pun, maka akan kembali kepada kita. Sebiar awake dhewe nyepeleke wong tuane dhewe. Kon mangan nangel, saiki anake dhewe kon mulai mangan nangel. Wanak lono-lono rukasake lutai bondo. Bojone kone kok seneng wedokan liya. Awake dhewe nganggo loro ora mari-mari. Kok awake dhewe mbiyen tumindak kepeleke wong tuwa. Obatnya gampang. Coba disampaikan dalam Quran maupun hadis, carilah kalau pengen sukses cari ridho kedua orang tuamu. Golek ridhone wong tuwa kloron. Wong tuane dhewe sing nomor 1. Yaitu bapak karo simbok kandungnya awake dhewe. Wong tuane dhewe sing nomor 2, bapak ibu gurune awake dhewe. Guru TPA sing tanpa bayaran, guru ngaji nek masjid musala sing tanpa mikir diopayi apa. Guru-gurune dhewe SD, SMP, SMA sing dateke awake dhewe dadi wong. Kadang awake dhewe doling. Bapak ibu guru ninggalke putrane sing panas enek omah. Mangkat mulang gua awake dhewe dolim. Bapak ibu guru ninggalke suamine, istrine, opname rumah sakit tetep mangkat sekolah gua ngajar ilmu gua awake dhewe. Awake dhewe nyepeleke gurune awake dhewe. Salah satu, kedua orang tua kita enggak ridho, akhirnya masa depannya awake dhewe mawut. Loro, lunto-lunto. Ekonomi mawut. Kesempatan di tempat yang indah ini. Monggo sarung-sarung kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Jika gurune kula lan panjenengan sami Bapak Ibu guru masih hidup, sebutkan nama, ucapkan amin, semoga beliau tetap sehat wal afiat. Tapi apabila Bapak Ibu guru kita yang sudah tidak kita bisa temui lagi, sudah meninggal, doakan agar diampuni dosa-dosa dan ilmu yang bermanfaat dari kita dulu menjadikan ladang pahala beliau yang sudah di alam. Sebuah renungan buat kita. Ada waktunya kita harus kembali suatu saat nanti. Maka jabatan hanya untuk di dunia. Surga di depan mata kita. Tempat kita bukan dunia. Asal kita adalah surga. Seperti bagaimana anak manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalam surga. Kita kembali ke surga, bukan tempat yang lain. Disitulah asal. Semoga dengan kita
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meridhai apa yang menjadi cita-cita kita dan cita-cita kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'im. Hamdan mu'abbur ya Allah. Al wajibu azizan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi bicara wakil jawabin bersifat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syafi'i ya Rabbika ya Alhamar Rahim. Allahumma akfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahliya ini wal'am wa'ala kulli syaitan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ittiba'ahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi wa afiatan fi jasadi wa sihatan fi jilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan min an-nar wal afdal indal isa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, di tempat yang indah ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Berikan kami kesehatan, berikan kami keselamatan, berikan kami umur yang panjang dan berkah, berikan kami rezeki yang halal dan thayyiban, berikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan kami anak-anak yang saleh-salehah, berikan kami kemudahan dalam menyempurnakan agamamu ya Rabb, ibadah haji maupun umrah tanah suci Mekah Madinah. Berikan kami kemudahan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Ya Allah ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kekhilafan hamba-Mu yang lemah ini. Ampuni dosa dan kekhilafan kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan kekhilafan guru-guru kami. Ampuni dosa dan kekhilafan seluruh pemimpin kami. Karena yang kepada-Mu hamba menyerahkan minta pertolongan, kabulkanlah doa kami ya Rabb. Rabbana dzalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbi karena keberadaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah sangat sadar tentang kesan hotel untuk situasi malam. Kita tutup. Ayo malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, bangkatan rangkaian acara pengajian siang menikah saking awal penyakit sampai paripurno dan melakukan kita untuk kandungan takbik kesalahan alahkan berilahi wabil alamin kaget pulau melahagiri wabilai sampai dua lidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sini ada kejamur.